Di GTA 5 katanya kita bisa nembak selongsong bekas peluru yang ada pada senjata kita, guys. Gue coba di sini ya. Gue tembakin dulu. Oke, ini dia, guys, selongsongnya. Wah, bener dong. Kalau kita punya granat launcher dan kita nge-hide kayak gini, itu katanya bisa nge-spam si peluru granat launchernya, guys. Gue coba ya. Wah, anjir, beneran dong, bro. GG. Granat launcher kalau misalkan ditembakkan ke udara itu nggak bakal meledak, guys. Gua coba di sini ke bawah dulu, meledak nggak nih? Wah, meledaknya cepet ya, cuy ya. Kita coba tembakin ke udara, teman-teman. Meledak nggak nih? Anjir, beneran nggak meledak dong, bro. Oke, meledaknya di bawah. Oke, guys, katanya kita bisa berdiri di gedung yang ujungnya lancip kayak begini, guys ya. Gua coba ambil si Franklin kayak begini, kita simpen di sini. Yah, beneran bisa berdiri, anjir. Beneran bisa berdiri, bro. Let's go. Jangan lupa di like ya, guys ya.